Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan. Kita sedang berada di Maps Tabanan di sini. Tabanan di Pulau Bali ya. Dan kita menggunakan armada bus apa ini? Bentar. Lufthansa ya, Luxury Coach. Ini keren banget ini untuk busnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan busnya ini, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Ini livernya yang kita review kemarin. Nah, kita ini ceritanya lagi ambil barang dan juga ngangkut penumpang. Ini penumpangnya kebetulan udah naik semua. Yuk kita jalan langsung supaya tidak ini ya ganggu trafik ini. Nah, untuk dari interior itu seperti ini teman-teman. Jadi keren banget ya. Dan ini menggunakan sasis Mercedes-Benz yang tentunya sudah space frame dan juga sudah menggunakan palang 4 ya. Jadi keren banget untuk busnya. Wih, keren ya. Dan untuk dashboardnya di sini sudah full karbon ya, jadi mantap banget untuk dashboardnya ini. Dan di sini sudah full variasi ya, mulai dari ada lampu tembak, terus ada winglet dan juga yang lainnya itu sudah lengkap ya. Jadi sudah kekinian banget untuk bus ini. Pokoknya mantep deh untuk mod ini. Ini kalau senya bisa dibuat cepet ini bakalan keren ya, habis-habis malam gitu ya. Apalagi di jalur sini itu enak banget, banyak pemandangan yang sangat indah teman-teman. Jadi cocok sekali bagi teman-teman itu yang mungkin jarang main gitu ya. Main keluar terus main busit ini enak ya. Apalagi untuk suasananya ini sangat real sekali ya, dengan di aslinya gitu ya teman-teman. Ini melalui jalanan yang menanjak dan juga menurun serta berkelok juga di sini. Dan ini kita tidak bisa ini ya banter-banteran gitu ya atau kenceng-kencengan karena ya ini jalannya agak sempit teman-teman. Mungkin payar busit mania ini ya suka banget dengan jalur-jalur sempit seperti ini, apalagi di kanan kirinya ini banyak perbukitan terus banyak pohonan gitu kan enak ya. Menggunakan armada bus gede ini. Oh, keren banget ini. Apalagi di pinggir-pinggir ini ada semacam warung-warung ya. Ada semacam warung-warung yang sangat banyak sekali di sini. Pokoknya mantap banget untuk ini. Dan walaupun bus ini sudah ada mod-modnya, tetapi ini ya, kita itu jarang sekali untuk menggunakannya. Karena map di busit saja itu yang original itu masih bagus banget ya, karena luas banget dan juga banyak banget ikon-ikon yang ada di setiap kota itu banyak sekali ya teman. Waduh, kita nabrak dong.
Dan mungkin kita akan berhenti di depan sana aja, karena ini videonya video santai gitu ya. Kita cari tempat parkirnya dulu. Kita cari tempat parkir. Dan di depan kita itu ada gunung ya. Gunung apa itu ya? Yang tahu bisa komen ya. Ini jalurnya keren banget loh. Kalau ada jalur Wonosari bakalan keren ya. Wonosari Gunung Kidul. Tapi kalau nggak salah belum ada ya. Map Wonosari gitu ya. Ini kita ngeblong aja gitu ya. Supernya los ini. Oke, kita di sini aja ya, di tempat ini, tempat makan. Ini ceritanya staditornya lagi lapar gitu ya. Oke, mungkin cukup. Waduh, kok napa? Oke, mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Abdul Jalal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.